Ada orang kata tiga soalan yang orang tanya. Apa, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Apa kitabmu? Salah lebih daripada itu. Dalam Sahih Ibn Hibban ditanya siapa saudara mara. Nampak? Siapa, apa kiblatmu? Siapa imammu? Nah. Dan ada satu hadis yang berbunyi yuftanul mu'min fi kuburihim sab'an layalin aw kama qala, akan disoal orang beriman itu dalam kubur mereka 7 malam. Hadis ini lemah, tapi boleh kita untuk targhib wa tarhib. Okey? Bukan 3 soalan, banyak soalan akan disoal. Dalam hadis Sahih Bukhari, bila dia dapat jawab ke semua soalan, bukan 3 dia kata, akan diluaskan kubur sejauh mata memandang. Soalan seterusnya sikit lagi.